Samsung akhirnya resmi merilis Galaxy Z Flip 6 di Indonesia nih, The Tickers. HP imut nan ringkas ini sekarang punya tampilan lebih flat pada framenya. Dan untuk body, bobot ponsel ini masih sama seperti pendahulunya, yakni 187 gram, namun dengan daya baterai yang lebih besar, yaitu 4000 mAh yang sebelumnya hanya 3700 mAh. Selain itu, raksasa teknologi asal Corsel ini juga menyematkan vapor chamber dan merupakan kali pertama sistem pendingin dipasang pada Galaxy Z Flip. Untuk layar, di bagian luar menggunakan panel Super AMOLED 3,4 inch dengan resolusi 720x748 pixel. Dan untuk bagian dalam menggunakan panel Dynamic AMOLED 2x6,7 inch dengan refresh rate dinamis 1 hingga 120Hz. Menariknya, untuk layar cover bisa dikustomisasi dan ditenagai AI yang bisa menampilkan wallpaper secara real-time sesuai waktu dan cuaca. Sedangkan dari segi fotografi, kamera bagian dalamnya masih sama seperti pendahulunya yakni 10 megapiksel, namun kamera utamanya ditingkatkan menjadi 50 megapiksel yang sebelumnya hanya 12 megapiksel yang disandingkan dengan kamera ultrawide 12 megapiksel. Nah, tadi udah disebutin kan kalau ponsel ini mendukung banget buat konten. Ya, salah satunya adalah fitur auto zoom yang secara otomatis akan menemukan framing paling tepat untuk foto kamu. Selain itu, Galaxy Z Flip 6 juga ditenagai chip Snapdragon 8 Gen 3 dengan RAM 12GB dengan dua opsi memori internalnya yakni 256 dan 512GB. Di Indonesia, Samsung Galaxy Z Flip 6 dibanderol mulai dari 17 jutaan.